Riwayat Orang Kudus 6 Februari. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, martir. Pada 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar para misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tersebut akan dibunuh. Perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada 1597. Pada tahun inilah martir-martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka terdapat juga 6 orang misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Di antara 20 orang martir pribumi Jepang, terdapat seorang bernama Paulus Miki. Ia adalah seorang imam Yesuit yang sangat pandai berkhotbah. Ketika terjadi penganiayaan, Paulus berumur 33 tahun. Selain dia, ada juga 2 orang guru agama, yaitu Yohanes Goto dan Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder-Bruder Serikat Yesus di Miyako. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki atas nama kawan-kawannya menulis surat yang berbunyi, "Apakah dengan penyiksaan ini, kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami? Seyoknyanya kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kami." Selanjutnya, Paulus Miki bersama kawan-kawannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana untuk menyaksikan penyiksaan atas Paulus dan kawan-kawannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara orang banyak itu untuk menghibur dan meneguhkan anaknya. Para martir ini disesah dan disalibkan di hadapan rakyat banyak. Namun mereka tidak takut akan semua siksaan ngeri itu. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Akhirnya, lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati.